Dua rumah semi permanen yang berada di Jalan Ulak Lebar Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Sumsel ini rata dengan tanah setelah tertiup angin puting beliung. Angin juga merusak puluhan rumah lainnya di Kelurahan Ulak Lebar dan Kelurahan Sidorejo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi. Angin terjadi pada malam saat hujan disertai petir. Datangnya angin secara tiba-tiba itu membuat warga berhamburan keluar dan tak mampu menyelamatkan barang-barang mereka. Untuk yang habisnya dua rumah. Kalau untuk yang sederhana, yang 75%-nya tiga rumah kalau tidak salah. Kalau yang untuk sekitar 0, berapa persennya itu ya banyak. Khususnya di Kecamatan Barat Duo mendapat musibah angin puting beliung. Jadi kerugian lagi data, ada yang rusak total, ada yang rusak ringan. Korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Jadi hari ini Pak Camatnya langsung turun, Pak Lurah, Pak Sekcam, Pak RT untuk mendata. Mendata berapa warga yang terkena musibah ini. Jadi Dinas Sosial juga terus mendata juga. Lagi mendata bantuan apa yang bisa disalurkan pada saat ini. Bantuan darurat ya. Pemerintah kota setempat saat ini melakukan pendataan dari rumah warga yang rusak tersebut. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.